Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih rinci apa tanggapan KPK terkait usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli untuk membebaskan narapidana kasus korupsi di tengah pandemi COVID-19, sudah bergabung dari luar studio Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Kita akan langsung ke Bung Nurul Gufron. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Bung Nurul, apa tanggapan Anda terkait pembebasan napi korupsi ini, Pak? Ya, jadi sebagaimana kami sampaikan ke media sebelumnya, bahwa kami memahaminya itu dalam konteks begini, bahwa Kemenkumham itu memiliki kewajiban untuk membina, artinya membatasi kemerdekaan seseorang narapidana di lapas, yang jumlahnya sampai saat ini rata-rata melebihi dari 300% dari kapasitas yang ada. Sementara kondisi objektif bahwa serangan atau wabah epidemi virus corona sampai saat ini memang mengkhawatirkan bukan hanya Indonesia tapi global. Kondisi ini kami pahami bahwa kemudian ditakutkan di lapas itu karena jaraknya terlalu dekat, karena berhimpitan-himpitan takut akan mempercepat penularan karena social distancing di sana tidak memungkinkan. Tetapi yang perlu kami tegaskan pada saat itu koridornya adalah keadilan dan pencapaian tujuan pemidanaan. Maksudnya apa? Karena kami memahami bahwa yang overload di atas 300% itu adalah rata-rata tindak pidana umum dan tindak pidana narkotika. Sementara untuk tindak pidana korupsi, rata-rata selnya itu tidak memiliki atau tidak melebihi kapasitas. Bahkan ada yang hanya 2, ada yang 4, ada yang 8 ya. Yang itu tidak mengkhawatirkan. Karena itu kami koridori bahwa social distancing untuk narapidana itu kami harapkan, KPK berharap bahwa itu tidak menyentuh narapidana-narapidana korupsi yang kenyataannya memang mereka tidak mengkhawatirkan akan menimbulkan penularan karena memang di dalam itu selnya masih longgar. Karena itu saya memahami, tetapi mohon kemudian dipertimbangkan tidak menyentuh untuk narapidana korupsi, itu pertama. Yang kedua, juga harapannya telah mencapai proses pemidanaan. Artinya tujuan-tujuan pemidanaan bahwa dipidananya seseorang itu untuk tujuan membina, maka masa pemidanaan itu kan biasa pembinaan tahapannya ada 3. Tahap awal, tahap lanjut, dan tahap akhir. Maka yang memungkinkan untuk kemudian dikeluarkan adalah mereka yang telah memenuhi masa tahapan-tahap akhir. Karena pemidanaannya dia sudah sebenarnya hampir selesai. Jadi saya berharap jangan hanya koridor tentang usia 60 tahun ke atas atau yang lain-lain. Karena walaupun 60 tahun ke atas misalnya dia dimasukkan pada saat memang sudah usianya di atas 60. Baru satu, misalnya tidak sampai sepertiga atau tidak sampai separuh dari masa pemidanaannya, tapi usianya sudah di atas 60, maka dia pasti akan masuk program ini untuk dikeluarkan. Itu yang akan menyakitkan hati masyarakat, apalagi kalau itu tindak pidana korupsi. Itu yang kami maksudkan, Mbak. Ya, Bung Nurul, apakah setelah isu ini bergulir, Anda sudah ada dialog mungkin dengan KPK, dengan Kemenkumham terkait hal ini? Sampai saat ini memang kami belum dihubungi untuk diajak membahas, karena memang sesungguhnya itu ranahnya ranah Kumham ya. PP 12 tahun 99 itu adalah proses pembinaan di pemasyarakatan yang itu memang wewenangnya wewenang Kumham. Tapi kami berharap kalau untuk tindak pidana korupsi, narapidana-narapidananya itu berkaitan dengan ex-koruptor, kami berharap Kumham juga mendengar pihak-pihak termasuk KPK ataupun pihak-pihak lain yang selama ini memang sangat concern terhadap korupsi itu, Mbak. Ya, Bung Nurul, lalu kemudian langkah apa yang akan diambil KPK selanjutnya, mengingat bahwa KPK ini juga adalah lembaga yang penting dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia?
Ya, insya Allah kami akan mencoba secara aktif setelah ada rencana kami, karena mendengarnya kan dari media, kami belum pernah dikontak langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rencana pembebasan narapidana berkaitan dengan pencegahan penularan corona di narapidana atau di lapas ini. Kami akan kemudian aktif untuk menyuarakan bahwa alasan corona itu memang masuk akal dan kami terima. Tetapi secara proporsional ketika kita melihat narapidana-narapidana di lapas, sesungguhnya untuk narapidana lapas itu belum memiliki kekhawatiran sebagaimana dikhawatirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena masih banyak lapas-lapas yang untuk khusus korupsi itu masih agak longgar. Jadi dari kapasitasnya belum mengkhawatirkan, tidak sebagaimana tidak pidana umum maupun narkotika yang memang kami ketahui itu sudah di atas 300% kapasitasnya. Baik, terima kasih Bung Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, untuk konfirmasi dan juga sambungan teleponnya bersama Top News kali ini.